keanehan dalam Al-Quran. Sadarkah kita bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali keanehan? Misalkan, kata dunia di dalam Al-Quran terulang sebanyak 115 kali. Tahukah kita bahwa luar biasanya kata akhirat juga terulang sebanyak 115 kali? Kata syaitan terulang sebanyak 88 kali. Begitu pula dengan kata malaikat terulang sebanyak 88 kali. Kata neraka terulang sebanyak 77 kali. Sama halnya dengan kata surga sebanyak 77 kali. Kata zakat terulang sebanyak 32 kali. Dan begitu juga dengan kata berkah terulang sebanyak 32 kali. Ternyata tidak berhenti sampai di sini. Sadarkah kita bahwa kata hukuman terulang sebanyak 117 kali, sedangkan kata ampunan terulang sebanyak 234 kali. Artinya, kata memaafkan dua kali lebih banyak daripada kata menghakimi. Selanjutnya adalah contoh yang lebih luar biasa. Sadarkah kita bahwa kata perempuan terulang sebanyak 23 kali, dan kata laki-laki terulang sebanyak 23 kali? Sadarkah kita bahwa angka-angka ini menunjukkan angka-angka kromosom pada manusia, yaitu bahwa pada diri manusia terdapat 46 kromosom, 23 berasal dari laki-laki atau ayah, dan 23 berasal dari perempuan atau ibu.